my channel. Oke, selamat bergabung di channelku Bro and Sis ya. Khususnya bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya subscribe dulu, like, komen, dan share ya guys ya. Oke. Tutorial kali ini Bro and Sis ya. Ini tutorial sangat bermanfaat kali buat kalian laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena tutorial kali ini aku akan memberikan tutorial yang sangat dahsyat, yaitu adalah cara memutihkan wajah dalam 1 malam, ya guys ya. Dan itu pastinya sangat bermanfaat buat kalian. Dan kalian nggak perlu khawatir guys ya. Buat kalian nih yang merasa kurang percaya diri, ya guys ya, dengan wajah agak gelap, ya. Tapi di sini kalian cukup mengikuti tutorial kali ini. Dan jangan lupa guys ya, videonya jangan di skip agar kalian bisa mengetahui apa saja bahan-bahannya. Dan kalian nggak perlu khawatir ya, bahan-bahannya sangat aman ya bagi kulit kita. Oke, langsung ke tutorial guys. Di sini guys ya, cara-caranya kita akan menggunakan yaitu adalah hanya menggunakan 2 bahan saja guys, yaitu adalah seperti ini guys. Oke ya, bahan yang pertama cukup kalian persiapkan adalah susu Dancow ya guys ya, yang warna putih ya guys ya, jangan yang warna gelap ya guys ya, karena kalau warna putih dia khasiatnya adalah untuk melembutkan dan mengglowingkan kulit wajah guys ya, dan juga kulit ya guys ya. Dan yang kedua adalah tepung beras ya guys ya, dan tepung beras sendiri di sini guys ya, kalau aku makanya pakai yang merek Rose Brand ya guys ya. Dan di sini guys, untuk bahan-bahan yang lain kalian perlu persiapkan adalah wadah ya guys ya, wadah putih, sendok ya. Oke guys, dan untuk yang kedua kalian perlu persiapkan yang namanya kuas guys, tapi usahakan kalian beli kuasnya yang kecil ya guys ya, dan cari yang halus yang kita akan pergunakan buat wajah ya guys ya. Dan yang terakhir adalah wadah untuk air guys. Oke guys ya, wadah untuk air, dan gunakanlah air secukupnya ya guys ya. Oke, kita akan tutorialkan gimana cara meracik ya campuran ini untuk kita oleskan di wajah kita agar membuat kulit wajah kita putih, glowing, dan bersih guys pastinya. Karena ini cara ini sudah aku coba ya guys ya, dan hasilnya juga sangat luar biasa. Jadi bikin wajah kita glowing ya, bersih dan putih guys pastinya, seperti itu. Dan untuk kalian guys, untuk mendapat hasil maksimal ya guys ya, kalian ini bisa gunakan setiap 2 hari sekali guys, untuk lebih hasilnya lebih kelihatan atau lebih kalian. Oke, caranya begini ya guys ya. Untuk kalian ambil wadah yang pertama ya guys ya. Dan di sini guys, untuk tepung berasnya kita hanya butuhkan 1 sendok saja guys ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya guys ya. Untuk tepung berasnya sendiri kita hanya perlu 1 sendok makan saja guys. Ya, oke guys. Di sini tepung Rose Brand-nya aku hanya pakai setiap kali kita mau mengoleskan, kita cukup mengambil 1 sendok makan saja ya guys ya. Dan untuk susunya sendiri guys, untuk susu Dancow-nya sendiri kita juga ambil secukupnya saja guys ya. Di sini aku akan pakai ambilkan seperti aku biasa pakai ya guys ya, itu adalah 1 sendok makan guys. Oke. Nah, sesudah itu guys, setelah kita mencampurkan tepung beras Rose Brand sama susu ya guys ya, dan di sini kita aduk secara merata ya guys ya, sampai campuran susu dan tepungnya dia menyatu ya guys ya. Dan usahakan guys untuk nanti ketika mencampurkan air ya guys ya, ini untuk campurannya jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu cair ya guys ya, jadi pas seperti itu. Ini aku akan aduk dulu guys. Nah, jadi untuk Bro and Sis bisa kalian coba ketika di rumah ya guys ya, apabila kalian masih belum pede dengan kulit wajah kalian dan kulit tubuh kalian, cara ini bisa kalian gunakan guys, karena cara ini benar-benar terbukti bisa memutihkan wajah dalam 1 malam dan tidak ada efek samping, karena bahan-bahannya pun juga memang bernutrisi buat kulit kita, seperti itu ya guys ya. Nah, di sini guys dia sudah rata guys ya, kita akan campurkan air ya guys ya. Dan kalau untuk airnya guys, dibuat secukupnya guys ya, jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer ya guys ya. Oke, kita akan aduk dulu, guys. Oke. Ya, usahakan guys ketika kalian ngaduk begini harus benar-benar sampai campuran susu sama tepung berasnya sampai benar-benar habis ya guys ya. Oke, usahakan jangan terlalu kental ya guys ya, juga jangan terlalu encer ya guys ya. Nah begini guys. Oke, sedikit lagi kita akan aduk lagi sampai dia benar-benar pas ya guys ya campurannya guys. Oke, segini ya guys ya. Oke, dan kalian bisa mencobanya di rumah ya, bro and sis, biar kulit wajah kalian jadi putih ya guys. A few inches later, 2 hours later, one. Nah, dan di sini guys untuk yang kedua ya guys ya, saya sampaikan kepada bro and sis di rumah ya, sebelum kalian olesi bahan-bahan ini, usahakan wajah kalian bersih ya guys ya. Atau kalian setidaknya cuci muka terlebih dahulu, usahakan wajah kalian bersih. Nah, selepas kalian sudah encer seperti ini guys ya, tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental ya, kita akan mengoleskan di wajah kita guys. Kalau kalian di kulit, kalian juga bisa mengoleskan di kulit. Kalau juga kalian di wajah, kalian bisa mengoleskan di wajah. Ini ya, oke guys, bro and sis ya, terutama untuk campurannya guys, usahakan sampai seperti ini ya bro and sis ya, sampai benar-benar dia enggak satu persatu jatuhnya ya guys, sampai benar-benar pas seperti ini guys ya. Oke, setelah ini sudah pas tercampur dengan merata ya guys ya, campuran tepung berasnya dengan susu Dancow-nya ya guys ya, kita akan langsung oleskan ke wajah kita guys. Ya, jadi usahakan merata ya guys ya, ya bro and sis ya. Ya, oke, bro and sis, jadi setelah kalian usahakan merata ya bro and sis ya, jadi sampai ke samping-sampingnya di sini, dan usahakan di sini ketika kalian sudah oleskan ke muka kalian atau ke kulit kalian, kalian bisa diamkan selama 15 menit dan kalian bisa langsung menikmati hasilnya ya. Maksudnya bisa melihat langsung hasilnya, yaitu wajah kita dia lebih cerah dan lebih putih dari sebelumnya. Nah, dan di sini ya guys ya, aku sarankan lagi kalian bisa mencobanya ya. Di sini usahakan tadi bahan-bahannya adalah susu Dancow ya, Rose Brand, dan cuma satu sendok makan kalian campurkan, dan usahakan airnya cuma cukup sedikit saja, dan kalian usahakan merata ke dalam ke wajah kalian atau ke kulit kalian seperti itu. Oke, jangan lupa lagi ya bro and sis ya, saya ingetin lagi ya. Untuk lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Oke, bro and sis ya. Setelah aku bilas, lah seperti inilah penampakannya bro and sis ya. Jadi wajah kita semakin cerah dan juga dia sangat lembut dan glowing pastinya. Dan ingat, setelah nunggu 15 menit ya, kalian bisa langsung bilas menggunakan air hangat. Dan ini bisa kalian gunakan 2 kali sehari bro and sis ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Dan gak lupa lagi selalu support channel ini bro and sis ya. Bagi kalian yang pertama kali yang bergabung, selamat datang di selamat datang di channel ARF channel ya. Semoga di channel ini bisa membantu kalian ya, memberikan informasi buat kalian semua di sana bro and sis ya. Dan pastinya untuk tutorial kali ini sangat bermanfaat buat kalian. Oke, selamat berjumpa dan bertemu kembali di video berikutnya. Terus support channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share.